Oke, sebelum mulai kita intro dulu. Mana barang Heru? Kemarin. Wah, jatuh Heru. Pelan-pelan Heru. Ini gue ada kiriman dari Flex Zone. Ini gue beli, gak endorse ya. Gue beli di Lazada COD, baru tempat. Harganya 87.500. Ini kemarin ada flash sale, jadi gue beli berapa harganya? 60 berapa gitu. Gue penasaran sih, di banyak bener iklan di Lazada, di Shopee online, di apa itu namanya? Cut. Oke, kalau kalian beli nanti saya kasih di bawahnya ya, link di bawahnya. Oke, kita buka. Mana pisaunya? Pelan-pelan kiri pisau. Yuk, lempar. Kita buka. Mana yang bukanya? Ini gue penasaran. Setiap gue buka di Lazada, di Shopee, iklannya muncul terus. Kira-kira bagus nggak? Kan harganya lagi flash sale, jadi kampung dekat itu. Ini barangnya. Plastiknya aneh ya, plastiknya kayak lembek gitu. Oh, ini plastik daur ulang ya. Iya, ramah lingkungan. Baru friendly. Mudah memuai di tanah kali ya plastiknya. Keren. Plastiknya ramah lingkungan. Keren buat Flex Zone. Ini dia barangnya. Ini baju gue beli. Bahannya apa ini? Bahan apa ya? Kita cek. Polyester apa? Bahannya lentur banget. Sebenarnya ini cocok buat yang sudah badannya sudah bagus, yang sudah bentuknya seperti binaraga. Tapi kalau badan-badan yang masih gendut itu masih pasti ngecap dadanya, perutnya, itu nanti gue pakai dan gue tunjukin ke kalian gimana. Ini ukuran S, XL. Ukuran XL. Ini ukuran XL. Dengan berat badan gue 80 kg dan tinggi gue 170. Gue pilih XL karena gue lihat memang badan gue gak terlalu atletis sih. Kalau dari bahannya sih agak bau-bau apa ya, bau kayak bau karet gitu. Ini bagian leher kok ngetat ya, seolah-olah kayak gatel gitu. Gak tau kalau ini biasanya bahan lentur kayak gini, tali-tali pengaitnya ini kadang cepet bener putus. Simple, gak ada apa-apa. Cuma nah ini sablon apa ya? Gak ngerti ya apa ya. Kok bau ya, bau banget. Oke guys, gue pakai buat olahraga dulu supaya tahu apa kekurangan. Oke.